ke sini dengan membawa nilai-nilai integritas, nilai-nilai transparansi, dan nilai-nilai akuntabilitas. Dan jika nilai-nilai itu sekarang tidak kami lihat lagi ada di KPK sekarang, maka kami bangga sekali untuk keluar dari KPK saat ini dan akan kembali lagi ke KPK untuk kembali membawa nilai-nilai itu, nilai-nilai integritas, nilai-nilai transparansi, dan nilai-nilai akuntabilitas. Pada saat ini kami mungkin tidak berada di KPK lagi, tetapi kami akan tetap menjaga nilai-nilai itu dimanapun kami nanti akan berada setelah tidak menjadi di KPK.